Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa hadir di Jakarta International Stadium membuat hati bergetar. Bahkan Anies tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata melihat animo pendukungnya itu. Ratusan ribu orang memadati Jakarta International Stadium di Jakarta Utara untuk mengikuti kampanye pamungkas paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sejak Sabtu dini hari, massa pendukung paslon Anies Muhaimin Iskandar terus memadati area kampanye pamungkas Amin bertajuk Kumpul Akbar untuk Perubahan di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melihat antusiasme masyarakat yang datang secara sukarela membuat hati bergetar dan haru. Tadi di jalan ditanyain saya, Pak Anies ini bajunya sampai kotor, lusuh. Saya bilang baju saya tidak kotor. Baju saya ini diwarnai dengan semangat orang di seluruh Indonesia. Oh, luar biasa. Pictures speak thousand words. Tidak cukup kata-kata untuk menggambarkan apa yang terlihat. Cukup digambarkan, kita semua bisa merasakan. Tidak ada hati yang tidak bergetar menyaksikan jutaan orang memilih untuk datang secara sukarela. Dan mereka bukan dipaksa, bukan dibayar. Karena itu kami betul-betul terharu, dan ini pesan kepada semua, gelombang perubahan membesar dan membesar sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.